dari zamannya dia itu mau nikah sama Lesti, itu gue pengen banget ngelar sebenarnya ya guys ya. Cuman gue tahan-tahan, gue pikir dia memang udah berubah menjadi orang atau cowok yang lebih baik gitu, karena udah sama Lesti dapet orang yang baik banget. Iya kan, yang sayang banget sama Bieler. Gila lo ya. Kalau kalian tahu Rizky Billar siapa, bukannya gue mau ngomong yang gak baik ya, cuman kasihan aja gitu sama Lesti. Rizky Billar itu kan udah punya anak satu. Kalau kalian fans beratnya Rizky Billar, kalian coba buka IG-nya dia dulu sebelum menikah sama Lesti, sebelum kenal sama Lesti, kalian scroll ke bawah, itu pasti ada anak perempuan yang difoto sama dia. Cari tahu sendiri aja, pasti tahu. Coba dikonfirmasi lagi ke Rizky Billar, bener gak omongan aku? Dia dulu sempat tinggal di Kalibata, dia pernah berhubungan dengan perempuan yaitu yang punya salah satu salon di Kalibata, di Tower Flamboyan kalau gak salah ya, yang di bawah parkiran itu, deket lobby mall, itu ada salon. Nah itu salonnya